memimpin sukses ke partai ini adalah kita. Lepas itu hampir 30 tahun lebih yang bahagian manajer daripada istana presiden. Nah, kita itu juga alumni. Mana yang antar presiden pergi ke luar, apa yang mengatur semuanya alumni hampir 35 tahun. Mana kita pun tahu kemana presiden pergi, kita pun ada jumpa kemana. Alhamdulillah itu juga salah satu. Bagaimana situasi keadaan di Indonesia, just tanya ada Pak Doktor. Macam tempoh hari peluang pilihan raya itu mereka kalau bergabung boleh menang semua. Kenapa mereka masih tidak ada kesatuan jiwa? Fanatik itu ada yang menghambat umat, sebab fanatik. Orang-orang orang barat, West people, itu mereka mengerti kelemahan umat Islam. Sebab fanatik. Sekarang ini dia pecah macam di Irak dengan ini, dengan Syiahnya lah, dengan apa fanatik yang mazhab-mazhab yang macam ini, mereka tahu sangat. Macam kat Pakistan, mereka sokong lah yang Syiah. Itu dia sokong lah, mereka bergaduh. Di zaman sekarang pergi, dia bagusnya ke Iran memang musuh daripada USA. Tapi masa seperti ini dia jadi kawan. Boleh, dia boleh. Ya. Amerika tahu bahwa Iran ini melanggar international apa namanya rule. Dia bagi cross Yaman ini kena sokong gerakan-gerakan Syiah.